Ya, elah. Anak pulang juga nih. Jangan. Terum jadi ada. Ya udah siramin sana. Dari ujung ke ujung. Saya sibuk, kamu aja. Hah, elah. Aneh lagi. Aneh guyur nih. Ini emang tanaman. Guyur-guyur aja. Cepat kono. Songong. Maaf tuan bos. Berbakti kita. Habisin aja bang. Nah, tuh lem super. Super apa? Begitu lahap nyampe sini, sep, dia bakal nginjak nih lem. Iya. Dia bakal bisa bergerak. Wup. Kenapa? Kenapa tuh? Lemnya akan meresap ke kaki-kaki. Gak bakal bisa bergerak. Gono. Cerdas. Cerdas mulu. Air mana air? Aduh. Mana air? Aneh musim. Badan aneh dulu nih. Aduh. Gue juga aduh, kaki gue gak bisa diangkat. Ayo kita goyang. Kita goyang kali ini bisa angkat. Aduh, dua, tiga, empat. Susah banget ya. Aduh. Ayo coba dah bergerak. Semakin bergerak, semakin merekah. Aduh, susah juga. Ada Bang Lahap. Iya. Deh, kita jauh. Hati-hati ya Bang di belakang. Aneh yakin 1000 yakin. Bahkan kali ini Aladin pasti keok. Cuman Aneh harus bisa cari sandal temannya Aladin. Tapi di mana ya? Aku tuh ngeliat sama mata kepala aku sendiri kalau si Abu ngebayar 4 preman itu. Waduh, kalau begitu pasti Abu ada apa-apanya nih. Kalau enggak, kenapa dia nyewa orang bayaran segala? Iya enggak, Min? Iya, tapi apa maksudnya ya? Mau kemana nih? Apaan lagi sih nih? Abang pasti orang suruhannya Abu ya? Bener kan? Udah deh, Yasmin udah gak percaya. Mendingan Abang pergi aja daripada Yasmin teriakin maling. Waduh, Aneh mau teriakin maling. Dia pikir Aneh siapa ya? Dasar anak kodok. Dikatain anak kodok, Min. Ya, emang mirip kan, Sur? Maksud lo? Sekarang ini berdua. Aneh sandra. Biar si Aladin minta maaf, minta ampun sama Aneh. Kalau ente gak mau, ente ngelawan. Aneh masukin ketiak Aneh. Waduh, kelihatannya bau banget tuh, Bang. Waduh, tadi ada 4 banci. Sekarang ondel-ondel. Aduh, baru ente. Aneh dibilang ondel-ondel, kurang ajar. Aneh bikin berkedar, ente. Waduh, kakak biar ubur apa, Min? Kabur! Jangan kabur, ente. Lari. Aduh. Itu dia Yasmin. Balik lagi. Apaan sih? Emang gak? Apaan lagi? Wah, ikutan deh. Sekarang ente kagak bisa lari lagi dari kejaran Aneh. Ayo dah kalau bisa lari. Ayo. Mau diapain tuh sama Bang Lahap? Bos, ngapain sih kita ngumpet-ngumpet kayak tentara? Ayo dong, jalan. Iya, emang kita tentara apa?
Jangan dulu, kita lihat dulu Yaya mau diapain sama Bang Lapus. Gimana kita kasih petasan aja? Nih ada. Oh iya, betul juga. Gua juga ada nih. Oh iya, ayo cepetan. Ayo lebar. Ini bos. Gak bisa, gak bisa. Wah oh, bos, ini bos. Woi. Awas Bang, ada petasan. Waduh, ini kan petasan. Hah? Ledak aja. Ledak aja. Ya. Cepetan, lempar, lempar. Awas Bang Lap, ada satu lagi. Ya, ya, kabur. Aduh. Aduh lagi. Ya, rasain. Manggilnya. Jadi anak jangan jalan sama orang lain. Nggak baik tau. Waduh, kenapa nasihatin bocahnya nyinyi? Aduh. Bodo amat dah. Sekarang, itu ikutan nih. Ayo cepat, ikut. Kabur, Sun. Kabur. Ini mau lari kemana ya? Ikutan nih. Ikutan nih. Jangan tahu, Kak. Nyaman ya. Waduh, Yaya mau dibawa kemana tuh sama Bang Lahap? Bos, Bang Lahap mau kemana tuh? Ya elah, gue udah ngomongin tadi. Gue selalu mikir, gimana? Gue juga gak tahu. Bu, Aladin pergi dulu ya. Kamu mau kemana? Gak kemana-mana kok, Bu. Kiran disokin. Sambet lu. Tuan bos, mendingan ikut Bang Mus. Kita ngemol. Kita ngemol. Kayak yang punya duit aja. Males. Bos, kenapa sih bengong aja? Ntar sambet lu. Mama dede dong. Bantu. Curhat dong. Siapa tahu kita bisa menyelesaikan masalah. Ini Tuan bos. Lagi aneh kelakuannya, gak kayak biasa-biasanya. Yeay, dibongong lagi. Ya udah sih Tuan Bos, yang berlalu biar berlalu. Tuh, begitu. Gak apa-apa kok Bang Jin, Bang Bos. Rasanya Aladin gak enak, takut ada apa-apa. Dah, elah, kirain ada apaan. Tuan Bos, gak usah deh. Itu sih perasaan Tuan Bos aja. Udah gak usah dipikirin lah. Mendingan kita santai-santai. Apa Bu? Iya Al, itu ada monster di belakang. Monster? Sulaiman! Siluman Al! Iya, mana jelek banget lagi mukanya, aduh kayak cicak. Masa sih Kak? Benar. Waduh, Tuan Bos. Kita harus nolongin mereka nih. Yuk. Bu, Aladin pergi dulu ya. Kamu mau kemana? Gak kemana-mana kok Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Aladin.